Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bisiyam. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil anam. Ashhadu an la ilaha illallahu al-badi'un nidama al-alami ala akmalil hikam. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'ina ahsanal kalam kalamullahul malikil alam wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan. Al-ayah fa'ina ahsanal kalam kalamullahul malikil alam wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka khidmat melayani umat, mencerdaskan umat, segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda Abdul Aziz menyelenggarakan daurah ilmiah yang berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat yang lainnya, dengan maksud dan tujuan membekali kita semua yang sedang berpuasa agar puasanya sempurna, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bila mana kita berbicara Ramadan, maka ada dua hal yang berkaitan dengan Ramadan. Satu, berbicara Ramadan berbicara ibadah puasa. Yang kedua, berbicara Ramadan identik dengan zakat fitrah. Bila mana kita ngedenger Ramadan, maka ada dua hal yang berkaitan identik dengan Ramadan. Satu, Ramadan berhubungan dengan ibadah puasa. Yang kedua, Ramadan berkaitan dengan zakat fitrah. Puasa dan zakat fitrah adalah sepaket yang tidak bisa dipisahin. Bu, puasa dan zakat fitrah sepaket yang tidak bisa dipisahin. Kalau puasa kudu zakat. Rasul yang menyampaikan man soma ramadona imanan wahtisaban walam yuaddi zakatahu, barang siapa orang yang berpuasa, puasa mah puasa sebulan tetapi enggak bayar zakat, fasawmuhu mudabdabuna baina samai wal ardi kal hayawan, maka puasanya terombang ambing, enggak nyampe ke bumi, enggak nyampe ke langit, enggak sempurna. Maka orang yang hanya puasa tapi enggak bayar fidyah, ibarat ke bawah pakai celana, ke atas kagak pakai baju. Orang yang puasa doang, atasnya pakai jas, ke bawah pakai kolor, enggak enak. Maka puasa dan zakat sepaket, enggak bisa dipisahin, kudu dua-duanya. Maka orang yang puasa doang tetapi enggak bayar zakat fitrah, puasanya seperti pohon ke bawah enggak berakar, ke atas enggak ada buahnya, enggak sempurna. Maka jangan sampai enggak bayar zakat fitrah. Yang pertama, di dalam pembelajaran agama ada beberapa istilah selain zakat. Ada namanya infak, ada sedekah, ada zakat. Bahkan ada lagi hadiah, ada wakaf dan sebagainya. Apa bedanya infak, sedekah dan zakat? Bukannya zakat itu sedekah, Pak Ustadz, beda. Infak, sedekah, zakat. Yang pertama,
Infak adalah menggunakan, membelanjakan harta secara umum. Pokoknya mah make duit infak namanya. Mau buat belanja, mau buat bayar listrik, mau buat bayar SPP sekolah, mau untuk beli skin apa tuh ya? Yang ker-ker begitu ya. Mau buat beli skin, buat nyalon, buat ke salon, itu namanya infak, menggunakan harta apapun tujuannya disebut buat beli takjil, buat dikirim ke masjid, infak. Apapun menggunakan harta tujuannya baik atau tidak, istilah umumnya disebut dengan infak. Pokoknya mah infak apa Pak Ustadz, simpelnya make duit itu aja udah disebut dengan infak. Yang kedua, sedekah menggunakan membelanjakan harta yang tujuannya ibadah fisabilillah. Kalau duit itu, kalau harta itu dipakai untuk agama, namanya bukan infak, namanya sedekah. Ada masjid lagi dibangun, bantu, itu namanya sedekah. Punya tanah, umpamanya luas, saya wakafkan tanah 100 meter, itu namanya sedekah. Menggunakan harta yang mana tujuannya untuk mendekatkan diri disebut dengan sedekah. Ada kotak amal lewat, lewat-lewat aja. Ada begitu, ada. Kotak amal lewat, namanya itu kotak ajaib. Lewat kita masukin 2.000, kita masukin 5.000, kita masukin 10.000, kita masukin 20.000, ada 20.000, kita masukin 50.000, ada 50.000, kita masukin yang merah 100.000, ada di mana? Kalau yang 2.000 ada, emang banyak. Memasukkan menggunakan harta yang tujuannya taqarrub ilallah disebut dengan sedekah. Terus contohnya mana? Wakaf, zakat, sedekah. Kita bayar zakat. Kenapa? Karena tujuan zakat mendekatkan diri kepada santunan. Saya maaf tahun ini mau santunan, alhamdulillah nih laki dapat duit, dapat rezeki, santunan itu pun sedekah. Santunan kepada yatim, kaum duafa, kita bagi-bagi THR, itu pun adalah sedekah. Tujuannya taqarrub ilallah, termasuk adalah zakat. Maka kalau zakat beda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa mah semaunya kita, mau kecil boleh, mau gede alhamdulillah. Yang enggak boleh apa? Enggak ngapa-ngapain. Yang kecil enggak, yang gede apalagi. Kalau sedekah tidak ada aturannya itu boleh, tapi kalau zakat ada aturannya. Maka zakat adalah ibadah finansial, menggunakan materi, menggunakan uang, menggunakan harta kekayaan, sifatnya wajib. Zakat hukumnya wa. Kalau enggak zakat berarti dos, karena hukumnya wajib. Kalau kotak amal lewat enggak ngisi, dosa apa dosa? Enggak, cuman enggak tahu malu aja. Kalau enggak zakat mah dosa, karena hukumnya wajib. Berdasarkan ada batasan dan ketentuannya, kapan waktunya, kepada siapa diberikannya. Kalau sedekah ngasih-ngasih mah biasa aja. Tapi kalau zakat ada ketentuannya, ada aturannya, ada waktunya, disebut dengan zakat. Maka infak
secara keseluruhan ada dua kategori. Satu, ada infak menggunakan harta untuk ibadah, ada menggunakan harta untuk maksiat. Infak-infak juga. Yang penting infak mah apa? Make duit, make harta, namanya infak. Bila mana penggunaan hartanya untuk ibadah, maka namanya lain. Bila mana makanya buat maksiat, namanya lain. Mana contoh bila mana make harta buat ibadah? Di antaranya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Mana di antaranya? Bila mana menggunakan harta niatnya ibadah, hukumnya wajib. Contoh zakat, hukumnya wajib. Yang kedua, nazar, hukumnya wajib. Ntar kalau sehat, kalau udah sehat dari kemarin sakit, saya mau ngasih ke masjid sekian-sekian. Nah itu nazar, maka hukumnya wajib. Yang ketiga, kafarat, kifarat denda. Umpamanya suami istri berhubungan badan di tengah-tengah hari bolong. Suami istri tengah-tengah hari bolong. Lagi puasa, lampu merah diterobos baik, lagi puasa, maka kena denda. Dendanya tiga lapis. Orang yang berhubungan badan di siang hari bolong lagi bulan puasa, satu, dendanya itku rokobatin mu'minatin, memerdekakan budak. Saya pernah menganalisa, mencari-cari sumber muasasah Arab Saudi yang masih menyimpan data perbudakan. Data perbudakan kalau dikonversikan ke uang Indonesia, itu untuk memerdekakan budak harus menyiapkan uang sekitar 450 juta. Jadi kalau mau berhubungan badan tengah hari bolong, siap-siapin surat tanah. Kenapa? Memerdekakan budak harganya 450 juta. Maka bapak ibu kalau mau nganuh di siang hari, siapin surat tanah. Kenapa? Karena kifarat dendanya yang pertama memerdekakan budak, harga perbudakan 450 juta. Enggak bisa Pak Ustaz. Yang kedua, apa? Shaumu syahroini mutatabi'aini, puasa berturut-turut 2 bulan, enggak boleh bolong. Yang ketiga, denda kifarat hubungan adalah it'amus sittina miskina, memberi makan 60 fakir mis. Itu pun ketika ngasihnya sebutin maksudnya apa. Pok, nanti sore ke rumah ya, ada sembako. Datang, assalamualaikum Pak, saya mau ngambil sembako, tadinya kan suruh ke rumah. Iya, saya terima ya. Mau nanya, emang ini sembako apa? Kata kita, udah terima aja, gak usah nanya-nanya. Kifarat jima, bila mana dikasih ke orang, maka kudu disebutin tujuannya apa. Saya ngasih nih ya untuk sembako, tapi jangan kasih-kasih tahu orang ya. Ini denda anu kita, denda. Denda ini kifaratnya. Jadi dikasih tahu ketika ngasihnya, ini kita ngasih sebagai apa? Ngasih doang, sedekah, infak, THR atau denda? Dikasih tahu, ini kita denda. Kenapa emang denda? Anu kemarin lampu merah terobos bayar lampu merah. La ilah. Maka ketika ngasihnya dikasih tahu ke orangnya bahwa itu adalah denda berhubungan ketika siang hari bolong, dikasih ke 60 fakir miskin. Ada juga menggunakan harta yang sifatnya sunnah. Mana? Santunan, hukumnya sun. Wakaf boleh, silahkan. Yang ketiga, dakwah untuk perbaikan dakwah, takmir masjid, boleh, hukumnya sunnah. Hadiah ngasih, hukumnya sunnah. Hibah, hukumnya sunnah. Wasiat, hukumnya sunnah. Ada yang menggunakan harta buat ibadah yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Bapak ibu rahimakumullah, inilah
perbedaan infak menggunakan harta. Ada yang notabene tujuannya karena Allah jadi ibadah, ada yang maksiat. Kalau maksiat jalannya jalan setan, kalau ibadah fisabilillah. Selanjutnya, objek zakat apa saja yang kudu dizakatin? Bu, ada orang punya kontrakan 20 pintu, zakatin apa kagak? Kontrakan 20 pintu, zakatin. Tapi enggak laku, kontrakan doang kosong. Dah, iya, ntar dulu. Apa saja yang kudu dizakatin? Satu, emas dan perak. Bila mana orang punya emas dan perak melebihi 85 gram, 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Maka nisab zakat perak adalah 85 gram. Bila mana ibu punya emas 85 gram, nyampe setahun keluarin zakat. Dua, pertanian. Pertanian kudu dizakatin. Ada dua pertanian, ada yang pakai jasa, pakai biaya untuk taninya, contoh beli air, beli pupuk dan sebagainya. Ada juga yang ngandelin tada hujan. Bila mana zakatnya menggunakan biaya, kudu beli air, ngupahin orang, maka zakatnya 5%. Zakat pertaniannya. Tapi kalau zakatnya airnya memang banyak, enggak perlu beli air, enggak banyak ngupahin orang, maka zakatnya 10%. Kalau pakai jasa orang, nyuruh orang ngurusinnya, beli air buat nyiramnya, maka pertanian zakatnya 5%. Bila mana hasil panennya 1 kintal, sekintal 100 kilo, keluarin 10 kilo. Oh. Yang kedua, ketiga, zakat uang kartal. Uang kartal tuh yang kita pakai. Ada uang kartal, ada uang giral. Kalau uang giral, uang yang notabenenya bernilai seperti saham, deposito dan yang lainnya. Berapa nisabnya? Seharga emas 85 gram. Bila mana orang punya duit di ATM-nya ngendep lebih 85 juta. Dengan kalkulasi emas 1 gram sejuta. Umpama emas segram sejuta. Sekarang berapa, Bu? Segram. Udah kekerangan belum ini ya? Belum. Kekerangan. Yang kuning-kuning belum beli. Eh, antes sana tuh. Umpamanya emas 1 gram sejuta. Bila mana ada orang punya uang di ATM-nya 85 juta ngendep 1 tahun, maka keluarin zakatnya 2,5%. Nanti hitungannya ada. Yang ketiga, yang keempat, usaha perdagangan. Maka itu pun sama, nisabnya seharga emas perak 85 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. Dan yang terakhir adalah zakat fitrah mah enggak ada nisabnya. Zakat fitrah mah keluarkan bila mana kita dalam keadaan berpuasa. Berapa? Satu sok itu berapa? 2,5 kilo atau 3,5 liter. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini dalilnya surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Bu,
Bu, khudz min amwalihim, ambil. Berarti kalau ambil kata perintah atau Bu, ambil kata perintah, kata tanya. Perintah, kalau kata perintah ambil berarti kudu ada yang siapa yang ngambilnya? Yang ngambilnya, amilnya. Memang sunahnya amil grilia, ngambilin, narikin. Ayatnya khud, ambil. Oleh karena ambil, bagusnya amilnya yang datang atau orang datang ke panitia? Amilnya yang datang. Karena salah amil zakat adalah as-sa'i, orang yang berjalan, orang yang narikin zakat. Supaya apa? Takutnya ada yang lupa. Supaya enggak lupa, amilnya dibagi-bagi. Noh, RT 1 siapa? RT 1. RT 2 siapa? Ke RT 2. RT 3 siapa? Ke RT 3. Amilnya turun ke masyarakat, ngambilin, ngingetin zakat. Tuh, adabnya begitu. Min amwalihim sodakotan, sebagai sedekah. Tutohiruhum watuzakihim, yang mana sedekah itu akan membersihkan dan mensucikan badan orang yang sedang berpuasa. Maka yang pertama adalah zakat fitrah. Kapan Pak Ustadz bayar zakat fitrah? Nah, ada waktu-waktu pembayaran zakat fitrah, Bu. Kapan saja waktunya? Satu, zakat fitrah hukumnya boleh, hukumnya mubah. Kapan? Dari mulai tanggal 1 Ramadan, dari mulai awal. Ada orang, boleh enggak Pak Ustadz bayar zakat dari tanggal atu kemarin? Boleh enggak? Hukumnya boleh. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah bayar zakat kapan? Adalah ketika pagi hari ba'da subuh, sebelum khotib naik mimbar. Bagusnya paling afdol membayar zakat ketika ba'da subuh, hari lebaran, satu Sawal. Setelah sholat subuh kita nengteng beras, dikasih langsung ke mustahiknya. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Itu adalah waktu yang paling utama. Yang ketiga, hukumnya makruh. Makruh membayar zakat fitrah. Kapan? Setelah lewat Idul Fitri, udah beres khutbah. Kenapa emang dientar-entar sama panitia? Po, jangan lupa ya zakat. Ya entar, gampang zakat mah entar. Dientar-entar. Ujung-ujungnya belum bayar zakat. Datang dia sholat Idul Fitri. Lagi duduk aja, padahal belum apa? Belum bayar. Takbiran baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Khotib naik mimbar. Pas khotib naik mimbar, khotib baca ayat, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Betapa bahagia orang yang sudah bayar zakat. Waduh, kata dia, belum bayar zakat kita ini ya. Maka orang yang membayar zakat melewati khutbah Idul Fitri, hukumnya makruh. Berarti bila mana memang kita lupa, masih boleh enggak Pak Ustadz berzakat setelah
sholat masih boleh, tapi hukumnya makruh. Sampai kapan? Sampai ba'da asar batasnya. Yang keempat, hukumnya haram, enggak boleh. Kapan? Membayar zakat setelah lewat hari lebaran. Besoknya baru bayar. Ya ilah, ini mah udah mah dosa juga enggak sah zakatnya. Maka menurut mayoritas para ulama masih boleh bayar zakat hingga ba'da asar hari raya lebaran. Tapi itu kalau lupa. Bagusnya hari lebarannya ataupun sebelum-sebelumnya supaya enggak lupa. Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Bu, Nabi lahir di pindah hijrah ke Madinah. Pertanyaannya, Nabi bayar zakatnya di Mekah apa di Madinah? Di lahirnya di kota, pindah ke Madinah, berdomisili di Madinah. Pertanyaannya, Nabi bayar zakatnya di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Jangan ampe zakat dibawa ke kampung halaman, napa jauh-jauh. Hidupnya di Bekas, nanam sawahnya di Bekas, begawenya di Bekas, zakatnya dibawa ke kampung halaman. Ya ilaha il. Nabi kampung halamannya Mekah, tapi Nabi enggak mudik ngebayar zakat di Mekah. Nabi bayar zakatnya di Madinah, di tempat domisili, di mana bertetangga, di mana ama kenal orang. Jangan membawa zakat ke kampung halaman. Kasihan tetangga yang ngarep-ngarep, tetangga udah buka gordeng baik. Sret, mana dia ya? Belum bayar zakat pisan ini. Ternyata tetangga kita yang kaya udah mudik. Kata dia, ya ini mah ngekebagian zakat kita. Ternyata orang kaya ngebagi zakatnya di kampung halaman. Maka bagus afdolnya zakat di kampung sendiri, tempat domisili, tempat kerja. Tuh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal tentang zakat fitrah nanti akan kita sambung kembali. Selanjutnya, zakat harta. Ketentuan zakat harta ataupun zakat mal. Ada beberapa kekeliruan ataupun kurang pas. Kebanyakan orang bayar zakat mal di Ramadan. Padahal Ramadan belum tentu waktu untuk bayar zakat mal. Kenapa? Ramadan itu waktu khusus membayar zakat fitrah. Kebanyakan orang ngebayar zakat harta mal juga di Ramadan. Belum tentu di Ramadan. Kenapa? Kalau zakat harta, zakatnya mal enggak harus di bulan Ramadan, tergantung haulnya. Kalau memang temu tahunnya di bulan Januari, bayar Januari. Bila mana ketemu setahun hartanya di bulan Maret, bayar di bulan Maret. Bila mana ketemu satu tahunnya di bulan Agustus, bayar di Agustus. Bila mana memang ngepas hartanya di bulan Ramadan setahun, baru di bulan Ramadan. Kalau Ramadan satu, memang waktu khusus bayar zakat fit, tetapi tidak khusus untuk bayar zakat mal. Tapi kalau memang ngepas setahun hartanya jatuh di Ramadan, baru bayar zakatnya di Ramadan. Ketentuan zakat harta bagaimana? Satu, yang punya hartanya muslim merdeka.
Yang kedua, kepemilikan sempurna. Maksud kepemilikan sempurna bagaimana? Hartanya bukan join dengan orang. Hartanya milik pribadi, bukan harta berserikat. Bukan PT, bukan join usaha, bukan harta gono gini, bukan harta bareng-bareng, tapi harta pribadi. Tiga, harta produktif berkembang alias menghasilkan. Bu, kalau orang punya mobil wajib zakat. Mobil. Bu, pada punya mobil kan? Mobil ada, dua mobil. Pertanyaannya, orang punya mobil, zakatin enggak? Mobil. Orang punya mobil, zakatin enggak? Mobil. Tergantung. Kalau mobilnya dipakai buat usaha, mobilnya dirental, mobilnya jadi ang, itu mobil menghasilkan uang. Maka bila mana penghasilan dari direntalin mobilnya dijadiin angkot, jadi jasa angkutan, bila mana penghasilan mobilnya mencapai nisab, zakatin. Dua, ada orang punya tanah, zakatin enggak? Tanah, zakatin enggak? Tanah, zakatin enggak? Dah tergantung. Kalau tanahnya dibegitu baik dibiarin, enggak dizakatin. Tetapi kalau tanahnya disewain, ada orang punya tanah, tanahnya disewa untuk tower. Nah, ada punya orang tanah, tanahnya disewa untuk pakai tower. Maka bila mana hasil sewanya melebihi nisab, zakatin. Ada orang punya kontrakan, kontrakannya 20 pintu. Pertanyaannya, kontrakan dizakatin? Kontrakan. Bu, zakatin kontrakan? Zakatin, orang ngehasilin. Bila mana orang punya rumah, rumah zakatin rumah? Bu, rumah zakatin enggak? Dah tergantung. Bila mana rumahnya dikontrak dan hasil kontrakannya melebihi daripada nisab setahun, maka zakatin. Oh. Ketentuannya harta itu enggak semua harta zakatin. Bila mana hartanya menghasilkan, hartanya produktif, maka zakatin. Kalau cuman investasi doang, punya rumah, rumah, punya rumah, tanah, punya tanah, mobil, punya, tapi dipakai sendiri, enggak wajib zakat. Wajib zakat kalau dikomersilkan ataupun menghasilkan keuntungan. Empat, terhindar dari utang dan kebutuhan dasar. Nah, enggak ada utang yang perlu dibayar, kebutuhan dasar terpenuhi, maka bila mana dua ini sudah selesai, wajib zakat. Lima, mencapai batas nisab. Berapa nisabnya harta? Seukuran sama dengan konversi 85 gram emas. Artinya bila mana orang punya duit, punya uang 85 juta mendem satu tahun di ATM, maka zakat. Bila mana hasil kontrakan 85 juta setahun, kontrakin, wajib zakat. Yang keenam, nisab. Udah sampai
setahun, maka wajib keluarkan zakatnya. Nisab mal, zakat mal. Nah ini. Satu. Dahulu mata uang di zaman Rasul ada dua. Satu dinar, dua dir. Satu dinar, dua dir. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas, namanya dinar. Kalau dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Nah, dahulu dijadikan patokan zakat itu dengan uang dinar dan dirham. Pak Ustadz, itu sedinar berapa emang? Kalau kita sekarang satu dinar itu 4/4 gram. Berarti kalau diduitin satu dinar itu kurang lebih 4.250.000 sedinar tuh. Bo, jadi sedinar itu 4/4 gram emas bobot beratnya. Jadi kepingan dinar, satu dinar itu beratnya 4/4 gram terbuat dari emas, itu satu dinar. Berarti bila mana kita punya uang logam satu dinar itu seharga kalau dirupiahkan 4.250.000. Nah, ketentuannya dulu pakai dinar. Kata Rasul, setiap orang yang punya 20 dinar, 20 keping. Setiap orang yang punya 20 dinar, maka wajib keluarkan setengah dinar. Kalau pakai dinar dulu. Jadi setiap orang yang punya 20 dinar, keluarin setengah dinar. Demikian berlaku kelipatannya, yang punya 40, yang punya 60, yang punya 80. Pokoknya setiap 20 dinar keluarin setengah dinar. Bila mana 1 dinar 4/4 dinar diduitkan sekitar 4.250.000 dibagi 2, kurang lebih 2.125.000. Tuh segitu zakatnya. Dua, dirham. Kalau dirham ketentuannya dulu di zaman Rasul, setiap orang yang punya 40 dirham maka keluarkan 1 dirham. Berbandingannya bagaimana? 10 dirham itu sama dengan 7 dinar. Karena memang kalau dirham mata uangnya terbuat dari perak. Maka zakatnya dikeluarkan 1 dirham kalau ngitungnya pakai uang dirham. Rumusannya bagaimana? Nah, rumusannya ini. Nah ini Bu, oh rumusannya. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Jadi satu dinar 4/4 gram emas. Berarti kalau dirupiahkan, 1 dinar itu 4.250.000 satu. Sementara kewajiban zakat di zaman Rasul, Rasul berkata, setiap orang yang punya 20 dinar maka wajib zakat. Kita kaliin, berarti karena 1 dinar itu 4,25 gram yang mana dikalikan ke 20 dinar maka itu kalkulasinya 20 dinar sama dengan 85 gram. Paham Bu?
Jadi 1 dinar 4/4 gram. 4/4 gram dikali 20, maka hasilnya 85 gram. Kalau 1 dinar adalah 4.250.000, tinggal dikali 20 dinar, maka hasilnya 20 dinar sama dengan 85 juta. Dengan asumsi harga emas 1 gramnya 1 juta. Jadi kalau Bapak Ibu punya duit 85 juta ngendep di ATM, ngendep di rumah, 1 tahun maka keluarin zakatnya 2,5%. Oh, berapa? 2,5%. Nah ini Bu, segini. Bila mana Bapak Ibu punya uang minimal 85 juta. Nyampe 1 tahun. Nambah, padahal mah nambah-nambah terus. Kurang mah enggak, emang jarang infak. Jadi enggak berkurang-kurang. Nambah terus ATM-nya. Maka bila mana temu tahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa zakatnya? 2.125.000. Itu zakat harta. Ini kalau orang punya pertanyaannya, kalau yang kerja, yang gaji, kena zakat enggak Pak Ustadz? Nah ini dia, zakat THR. Orang yang kerja setiap bulan dapat gaji, dapat pertanyaannya, apakah gaji orang yang kerja itu kudu zakatin apa enggak? Bu, laki kita begawe setiap bulannya dapat gaji. Wajib dizakatin apa enggak? Tergantung, katanya tuh, kata bapak-bapak, tergantung. Dizakatin apa enggak? Nah, lihat. Jika THR atau penghasilan per bulan gajinya melebihi artinya penghasilan per bulan laki kita bila mana lebih dari 7 juta. Lebih dari 7, umpamanya laki kita gawe gaji per bulannya 10 juta. Lebih enggak 7 juta? Lebih. Nah, bila mana gajinya melebihi 7 juta sekian, maka wajib dizakatkan. Bagaimana ngukurnya? Nah, begini. Bila mana per bulannya mendapatkan gaji 7 juta, berarti 7 juta sekian kali 12 bulan. Umpamanya kita hitung. Tuh, Bu. Bila mana ada orang gaji per bulannya 7 juta. Sebulan 7 juta kali 12 bulan. Maka berarti 1 tahun itu gajinya kalau dikumpulin 84 juta sekian. Mendekati nisab. Artinya kalau orang gaji penghasilannya di atas 7 juta, maka wajib dizakatin kalau gajinya lebih dari 7 juta. Kenapa? 7 juta kali 12 bulan itu hampir 85 juta. Sedangkan 85 juta adalah nisab zakat harta. Artinya bila mana kalkulasi gajinya setahun 85 juta, maka bayarkan zakatnya tiap bulan potong, tiap bulan potong, tiap bulan potong. Berapa dipotongnya?
cuma 177.000. Lempengin dah 200.000. Keluarin zakatnya tiap bulan dengan syarat gajinya di atas 7 juta. Sampai sini paham, Bu? Iya. Nah, lanjutnya zakat fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa, siapa, bagaimana zakat fitrah? Kenapa kudu zakat fitrah dan di mana membayar zakat fitrah? Lanjut, sebelum dilanjutkan, bila mana ada yang mau ditanyakan, dipersilakan sambil kita jalan. Ya, lanjut, lanjut zakat fitrah. Baik. Yang pertama, dalam zakat fitrah ada 6 permasalahan. Satu, apa zakat fitrah? Kedua, siapa yang wajib zakat? Tiga, bagaimana bayar zakat? Empat, kenapa kudu bayar zakat? Kelima, di mana bayar zakat? Keenam, kapan bayarnya? Satu, zakat fitrah kudu tepat waktunya. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhrotan lisaimi. Zakat fitrah itu seperti halnya sujud sahwi dalam sholat. Bu, zakat fitrah seperti sujud sahwi dalam sholat. Kita lupa sekudunya tahiyat, malah berdiri. Ada yang kelewat, maka nanti di akhir rakaat sebelum salam kita sujud sah. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Zakat fitrah seperti hanya sujud sahwi yang menambal kesalahan-kesalahan dalam sholat. Maka puasa dan zakat adalah hal yang sepaket, enggak boleh ngambil separo. Bila mana puasa kudu zakat. Mungkin ketika puasa kita banyak kesalahan, banyak dosa, banyak khilaf. Puasa mah puasa, gosip mah gosip. Puasa mah puasa, ngebohong mah bohong. Puasa mah puasa, beli cabe 5.000, ngambil bonusnya malah banyak, padahal mah puasa. Puasa mah puasa, beli gorengannya 5, tambahnya 4, padahal mah puasa. Puasa mah puasa, kasbon mah terus. Kesalahan-kesalahan ketika puasa dihapuskan, dibersihkan dengan bayar zakat. Maka zakat fitrah adalah penyempurna ibadah puas. Mungkin ketika puasa kita banyak salaf dan khilaf, bersihkan, sempurnakan dengan zakat fitrah. Selanjutnya, zakat fitrah harus tepat waktu. Paman adaha qobla sholah. Barang siapa bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, kata Rasul, fahiya zakatun makbulatun. Zakatnya sah diterima sebelum sholat Idul Fitri. Akan tetapi waman adaha ba'da sholati. Barang siapa yang membayar zakat setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakotun min sodakoh, maka jadi sedekah biasa, bukan zakat. Maka zakat harus tepat waktu, jangan diantar. Kalau memang lebih cepat lebih baik,
ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Iya, kasihan panitianya nungguin baik. Mana ini yang bayar zakat? Oh. Yang kedua, kepada siapa bayar zakatnya? Di dalam surah At-Taubah ayat 60. Inilah 8 asnaf mustahik zakat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya shadaqah khusus yang dimaksud zakat kepada siapa? Satu, lil fuqara, diberikan kepada orang fakir. Wal masakin, dua, orang miskin. Tiga, wal amilin, dan para amil, orang yang mengelola, menumpukan, mencatat, membagi, nyimpen, orang-orang yang mengurus, menampung, membagi, mendistribusikan, mereka pun masuk dalam kategori mustahik zakat. Tiga, wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat adalah orang yang mu'allaf, baru masuk is. Pak Ustad, tetangga saya ada mu'alaf, tapi udah 5 tahun. Ya bukan mu'alaf, 5 tahun mah. Kalau mu'alaf mah baru kemarin, baru seminggu, baru sebulan, setahun, kasih dah. Kalau mu'alaf udah 5 tahun bukan mu'alaf, itu mah suruh sholat. Maka mu'alaf itu orang yang imannya masih labil, masih prematur, supaya teguh, supaya kuat imannya, kasih zakat. 4, 5, wafir rikob, go rikob, budak, sekarang mah gak ada. Yang keenam, gorim, orang yang punya utang, kelilit utang banyak. Utangnya bukan untuk poya-poy, utangnya untuk kebutuhan dasar, kebutuhan kehidupan. Enggak ada jaminan buat ngebayarin, maka masuk mustahik zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ketujuh, wa bnis sabil, dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Orang yang berperang, orang yang dakwah, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang menyebarkan dakwah. Dulu orang-orang diperintah sama Rasul, pergi ke sono antar surat dakwah. Diutus ke Yaman, itu pun Ibnu Sabil, orang yang berjalan mengembangkan agama, menyebarkan ilmu, mengembangkan Islam, itulah Ibnu Sabil. Pak Ustad, geningan enggak ada namanya Ustad, enggak ada namanya Ustad ya, penerima zakat. Ustad enggak ada ya namanya ya, kiai enggak ada ya, ada enggak Ustad? Enggak ada, emang enggak ada, tapi masuknya di Ibnu Sabil. Anu, kalau Ustad enggak ada, atuh Ustadah apa lagi ya Ustadah? Ada enggak Ustadah? Enggak ada juga. Ustad, Ustadah masuknya di Ibnu Sabil. Orang yang berjuang daripada menyebarkan ilmu dan agama. Inilah mustahik zakat. Selanjutnya, yang pertama, berapa ukuran zakat fitrah yang perlu dibayarkan? Disampaikan tadi bahwasanya zakat fitrah satu sok ataupun seukuran konversi dengan bahan makanan pokok kita beras, maka 2,75 ini lebih dikonversikan lebih. Sebagian mayoritas para ulama bukan 2,5, 2,75. Disampaikan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam Fikul Islami, setara dengan 3 liter ataupun 3 liter setengah. Selanjutnya, siapakah mereka yang menerima zakat disebut dengan mustahik zakat? Maka ketentuannya adalah zakat fitrah wajib kepada siapapun
dengan syarat. Nah ini Bu, siapa saja yang wajib bayar zakat fit? Nah, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang mendapatkan dua ujung. Orang yang mendapatkan dua ujung maka wajib bayar zakat fit. Satu, hidupnya, usianya sampai akhir Ramadan dan mendapatkan awal Syawal, maka dia wajib zakat. Contoh, hari ini adalah hari terakhir kita puasa, nanti malam takbiran. Maka orang yang mendapatkan akhir Ramadan, mendapatkan awal Syawal, maka wajib zakat. Kalau hanya separuh, enggak wajib zakat. Contoh, Bu, ada orang meninggal. Meninggalnya entar ba'da asar. Saya ulangi. Ada orang meninggal di hari terakhir Ramadan. Umpama hari ini terakhir nih. Entar malam takbiran. Ba'da asar nanti ada orang yang meninggal. Ba'da asar meninggal. Bu, ba'da asar meninggal. Ba'da asar meninggal. Ba'da asar meninggal. Pertanyaannya, wajib zakat apa enggak? Wajib zakat apa enggak? Ada orang meninggal ba'da asar di hari terakhir puasanya. Pertanyaannya, itu orang wajib zakat fitrah apa enggak? Wajib enggak? Enggak wajib. Kenapa? Dia hanya mendapati ujung Ramadan saja. Usianya enggak nyampe ke malam takbiran. Dua, bini kita lagi hamil. Ada seorang perempuan hamil. Menurut dokter akan lahir di maghrib nanti. Lahirnya ba'da maghrib, lahirnya ba'da. Ada seorang ibu hamil, lahirnya pas malam takbiran ba'da maghrib. Pertanyaannya, bayinya dizakatin apa enggak? Ulangi, ada perempuan ngelahirin, ngelahirinnya ba'da maghrib, lahirnya ba'da. Pertanyaannya, bayinya dizakatin apa enggak? Ulangi lagi. Syarat-syarat wajib zakat itu kalau mendapatkan dua ujung. Mendapatkan akhir Ramadan, mendapatkan awal Syawal. Pergantian hari dalam Hijriyah dengan terbenamnya mata. Terbenam matahari ganti hari. Maka bila mana orang usianya nyampe akhir Ramadan, nyampe malam takbiran, maka wajib zak. Pertanyaannya, kalau ada perempuan melahirkan ba'da maghrib, pertanyaannya, bayinya zakatin apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu bayi hanya mendapatkan awal Syawal saja. Kecuali kalau lahirnya sore. Kalau lahirnya sore ba'da asar, brojol ba'da asar jam 5. Maka otomatis itu bayi mendapatkan akhir Ramadan, mendapatkan awal Syawal. Tapi kalau ngebrojolnya malam takbiran, itu bayi hanya mendapatkan awal Syawal saja, maka enggak wajib zakat fitrah. Terus Pak Ustadz, itu tadi yang meninggal ba'da asar kan udah bayar zakatnya ke panitia. Bu, begini. Ada orang udah bayar zakat ke panitia. Dua hari kebelakang orang udah bayar. Ternyata hari terakhir puasa mening. Padahal dia udah bayar zakat.
udah bayar, meninggal sore pada asar di hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana zakat yang udah dibayarkannya? Padahal itu orang kan enggak wajib zakat. Tapi udah bayar zakat, maka ngerti enggak, Bu? Ini. Orang udah bayar ke amil. Udah bayar nih ke amil. Usianya ba'da asar Ramadan meninggal, maka otomatis kalau meninggalnya ba'da asar akhir Ramadan enggak wajib zakat, tapi udah bayar, terus zakat yang diambil gimana itu zakatnya? Udah meninggal orangnya, buat siapa? Dikembalikan ke keluarganya. Kato kata keluarga, sedekah dah buat yang meninggal, maka hukumnya sedap. Kalau diambil lagi boleh? Ambil lagi? Udah boleh, gak ngapa-ngapa, memang bukan zakat. Yang ketiga, siapa saja yang kudu dizakatin. Nah, Bu, pembantu zakatin gak? Pembantu, supir pribadi wajib zakat gak? Nah, siapa saja yang wajib dizakatin? Satu, orang yang wajib dizakatin adalah orang yang berada ada dalam tanggungan nafkahnya. Istri zakatin, masih apa? Suami, anak zakatin. Orang-orang yang ada dalam tanggungannya zakatin. Bila mana di rumahnya ada supir pribadi, di rumahnya ada khodim pembantu, yang mana pembantu supir pribadi berada dalam tanggungan nafkahnya, dihidupin sama kita, maka pembantu supir pribadi ditanggung zakatnya oleh kita. Maka orang-orang yang berada dalam tanggungan zakat, maka zakatnya ditanggung oleh kita. Kenapa? Nafkah kehidupan mereka kita yang mengaturnya. Pak Ustadz, zakat dengan uang apa beras? Dua-duanya bol. Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Syafi'i, Maliki, Hambali, zakat kudu pakai bahan pokok. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hambali, zakat fitrah harus dengan bahan makanan pokok. Bila mana sehari-hari pakai beras, maka zakatnya pakai. Bila mana sehari-hari makannya jagung, bayarnya. Bila mana sehari-hari makannya gandum, bayarnya pakai gandum. Bila mana sehari-hari makanannya pakai kopi, ubi, maka bayarnya pakai ubi, sesuai makanan pokok sehari-harinya. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Tetapi menurut madhab Hanafi, wayajuzu bikimatiha, boleh dikonversi dengan harganya, alias pakai u. Kenapa? Karena orang fakir miskin ketika lebaran bukan hanya perlu, juga perlu. Bayangkan kalau fakir miskin semuanya nerima rumahnya bakal penuh, atau duitnya kemana? Maka menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, boleh zakat pakai
Karena inti daripada zakat adalah supaya kebutuhan para mustahik di hari raya tercukupi. Supaya apa? Dapurnya ngeb, dia pun bisa belanja. Alhamdulillah. Nah, kalau pakai uang berapa Pak Ustadz? Nah, kalau pakai uang bukan konversi ke mazhab yang menggunakan beras. Jadi uang yang dikonversikan untuk bayar zakat bukan uang pengganti beras. Tetapi kadar uangnya harus mengikuti ketentuan mazhab Hanafi yang memperbolehkan zakat pakai uang. Berapa? Menurut kesimpulan dan maklumat yang telah disebarkan dari Baznas MUI, pemerintah untuk area Bekasi 1 orang 40 ribu. Dari mana konversinya Pak Ustadz? Itu sama dengan seharga gandum 3,8 kilo. Ibu kalau beli gandum 3 ataupun 4 kilo itu kurang lebih harganya 40 ribu. Jadi 40 ribu yang kita keluarkan itu enggak setara dengan beras, tapi dikonversinya ke keterangan daripada ketentuan mazhab Hanafi. Dan yang terakhir, boleh enggak Pak Ustadz zakat pakai beras raskin? Saya kan kemarin RT, udah mantan sih, di rumah ada beras raskin tahun kemarin, emang bagian kita. Boleh enggak umpamanya zakat pakai beras, sehari-hari orang pakai berasnya yang harga 10.000 sehari-hari. Giliran zakat pakai beras ras, padahal sehari-hari berasnya 10, tapi pas zakatnya beras raskin. Ya enggak boleh dengan harta yang murah meriah. Kalau bisa nyari beras yang cakep. Kenapa? Zakat mah atau setahun, masa yang setahun sekali nyari beras yang murah, nyari beras yang cakep buat zakat supaya lebih utama. Wallahu a'lam. Baik, Bapak-Ibu jemaah sekalian, kita buka sesi pertanyaan. Insya Allah jam 10 harus sudah kelar. Pertanyaan kurang lebih 15 menit, 10-15 menit. Yuk, silakan. Wah, banyak banget. Ibu ada gak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada sesi tanya jawab. Ustaz, saya mau bertanya, kalau ketentuan dari nominal zakat fitrah sudah ditentukan oleh pemerintah, umumnya 40.000, kemudian ada salah seorang amilin atau petugas yang melebihi dari ketentuan tersebut, umumnya udah 50 aja. Artinya kan yang 10.000 itu tidak ada kata hitam dan putih untuk apa. Akhirnya si jemaah tersebut dengan mungkin saya juga yakin dia hatinya gak gerundel, tetap dibayar juga tuh 50.000. Nah, bagaimana hukumnya yang 10.000 itu sementara yang menentukan itu tidak ada ijab kabul 10.000 itu buat apa? Dan bagaimana hukumnya zakat fitrah yang dikeluarkan 50.000 itu? Sekian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada lagi? Berkaitan dengan zakat harta ya. Jadi misalnya seseorang menjual tanah, ya tadi dikatakan kalau nggak salah kalau zakat mal atau harta itu dia sudah mengendap 1 tahun. Kalau misalnya jual tanah seharga 100 juta lah kayak gitu ya, itu kan belum sampai 1 tahun, berarti dia tidak perlu dizakatkan ya.
itu aja sih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang satu adalah, bagaimana hukumnya memberi zakat kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat itu langsung tanpa melalui amil? Itu satu. Yang kedua, perihal zakat penghasilan tadi mungkin zakat harta guru ya. Ini mau tanya, bagaimana jika dia tuh seorang wira swasta yang penghasilannya tergantung belum tentu satu bulan sekali, misalnya pas ada proyek misalnya dua bulan sekali atau bagaimana, itu bagaimana penghitungannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, silakan langsung dijawab oleh Ustaz Burhan. Bagaimana ketentuan nominal zakat dari pemerintah 40.000, akan tetapi di satu tempat masjid panitia amilnya ngasih informasi ke masyarakat jemaahnya zakatnya 50.000. Pemerintah 40.000, tapi amil zakatnya lempengin dah jadi 50.000. Bagaimana hukumnya? Secara pandangan hukum sah-sah saja. Lebih baik zakat lebih daripada kurang. Paham ya Bu ya? Banyak orang yang bayar zakat padahal zakatnya cuma 3,5 liter, tapi nengteng berasnya yang paket 5. Betul ya Bu ya? Terus bagaimana lebihnya? Ketika datang ke amil, assalamualaikum Pak Amil, saya mau zakat nih untuk saya. Mana berasnya mana Pak? Anu di sana. Itu berasnya banyak. Enggak ngapa-ngapa dah. Zakat saya mah 3,5 liter, sisanya buat sedekah aja. Jadi kewajibannya terpenuhi, ikhtiatnya takutnya kurang mendingan lebih. Maka naker letteran untuk zakat jangan ngepas, kudu mucung, lebihin. Demikian pula bila mana panitia amil zakat yang biasanya 40.000 tetapi ditetapkan 50.000, enggak ngapa-ngapa. Terus ntar yang biar bagaimana? Yang 50.000 terima yang 40. Paham ya Bu ya? Contoh begini, amil zakatnya nentuin 50 atau 45. Padahal ketentuan umumnya hanya 40.000. Antisipasi mungkin ada orang yang bayar 40.000 tapi orangnya kaya. Paham Bu? Dia sehari-harinya makan beras yang dia makan, makan berasnya, makan beras yang paling bagus. Beras apa Bu? Beras pandan wangi sehari-harinya. Wah ilahi. Ilok zakatnya 40.000. Maka kalau memang sehari-hari makannya enak-enak mulu, zakatnya jangan 40.000 dong. Zakatnya lebihin. Kalau perlu mah 100.000. Cakep gak itu? Udah begitu. Maka bila mana amil zakat netepin 50.000, gak ngapa-ngapa. Yang 40 terima, yang 50 terima, itu mah sebagai antisipasi daripada kurang mendingan lebih. Yang kedua, bagaimana kalau orang jual tanah atau jual investasi hasil darab daripada penjualan lebih nisob, dapat hasilnya 100 juta. Pertanyaannya, hasil jual beli yang melebihi daripada nisab 85 juta dijakatin apa enggak? Tidak wajib kecuali kalau sudah haul. Kalau sudah sampai satu zakat mah memang enggak. Zakat mah memang enggak wajib. Ulangi Bu. Ada orang ngejual asetnya, hasilnya 100 juta.
udah melewati nisab tapi belum haul, maka uang yang 100 juta enggak wajib. Zakat mah enggak, tapi wakaf, sedekah, jariah, bol. Zakat mah enggak, tapi masa ngejual dapat 100 juta enggak ngebantu masjid-masjid acan. Gitu ya? Iya begitu. Zakat mah enggak wajib, cuman sedekah, jariah, wakaf masa enggak mau gitu. Mumpung megang duit. Yang ketiga, bagaimana hukumnya orang ngasih zakat langsung ke mustahiknya? Itu kebiasaan saya. Jadi saya tiap tahun zakatnya langsung ngasih ke mustahik. Memang sunnahnya begitu. Bagi orang yang bingung, siapa saya kesahi, ke siapa ya ngasih zakat? Ah, daripada bingung, takutnya mepet waktu, kasih ke amil zakat boleh. Bila mana memang punya mustahik, punya kenalan, punya orang tetangga, tetangga kita dekat, dia fakir, dia miskin, gak usah ke panitia, langsung aja kasih ke orangnya. Itu yang saya tiap tahun laksanain. Biasanya saya H-1, H-2 kasihkan langsung. Kenapa? Karena fadilahnya adalah langkahnya orang yang membayar zakat langsung dikasih kepada mustahiknya, setiap langkahnya adalah penggugur dosa. Ngasih langsung. Setelah itu maka kita serahkan, Pak, Bu, saya bayar zakat. Saya niatin nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa antajibu nafaqatuhu alayya lillahi ta'ala. Saya bayar zakat untuk diri saya dan untuk orang-orang yang saya tanggung nafkahnya, istri dan anak, karena Allah. Kata mustahik paling miskinnya, saya terima. Yakin itu orang yang nerima, bukan cuma nerima, angkat tangan. Mudah-mudahan Bapak sehat, mudah-mudahan berkah. Betul gak, Bu ya? Iya, coba kalau gue ambil zakat, didoain gak kira-kira? Kadang-kadang doain, kadang-kadang ya udah Pak, terima kasih, selamat jalan. Ya tuh, maka kenapa sunnah dilangsungkan? Supaya ada ikhtiar untuk sunnah membayar zakat. Ke panitia boleh, langsung boleh. Yang ketiga, bagaimana kalau orang profesinya wira swasta tapi enggak netep penghasilannya? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Kalau profesi zakat yang tadi, bila mana hasil per bulannya melebihi 7 juta, dikalkulasikan setahun maka mencapai 85 juta. Maka kalau gaji per bulannya 7 juta, keluarkan 200 rib tiap kalau gajinya 7. Ini mah Pak Ustadz enggak jelas saya mah. Kadang-kadang ada, kalau ada sekalinya ada dapat gede. Sekalinya enggak ada. Ini mah yang begini bagaimana? Yang begini mah ikhtiyat saja. Bila mana memang mau zakat, niatin ta'jilu zakat. Apa ta'jilu zakat? Mendahulukan zakat. Kita konversikan setahun. Walaupun kadang-kadang kita mah ada, kadang-kadang enggak ada. Kalkulasikan, walaupun antara ada enggak ada, setahun berapa dapatnya? Kalau setahun melebihi 85 juta, maka keluarkan zakatnya. Yang penting bukan masalah rutin atau tidak rutin, tetapi kalkulasikan global setahunnya. Bila mana dapat 85 juta, keluarkan zakat profesinya, walaupun penghasilannya fluktuatif naik turun, enggak rutin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. 5 menit lagi. Selanjutnya saya bertanya dari pertanyaan netizen. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan ibu semua.
tanah simpenan investasi termasuk zakat mal, ya sudah terjawab tadi. Terus bayar zakat melebihi ketentuan, sudah. Tugas penanggung jawab bayar zakat, suami apa istri? Bagaimana jika suaminya nganggur, istrinya berpenghasilan, apakah si istri boleh membayar zakat mewakili keluarga? Lebih afdol mana, bayar zakat dengan uang atau beras? Tadi sudah sampaikan. Bayar fidyah, apakah dihitung satu kali makan sehari atau tiga kali makan sehari? Terus bagi wanita yang berhalangan, apakah tetap membayar zakat atau enggak? Terus saat ini, kalau kemarin-kemarin lagi banyak uang, saat ini lagi banyak hutang, apakah tetap wajib menunaikan zakat? Dan terakhir, panitia zakat masjid musola termasuk kategori amil, apakah termasuk penerima zakat, membayar zakat dan penerima zakat? Terakhir, bagaimana zakat yang sudah dibayarkan oleh orang lain dan anak-anak yang belum akil balik, apakah tetap bayar zakat? 5 menit Ustaz Burhan, monggo silakan. Pertanyaannya seabrak gua 5 menit. Yang pertama, kondisi ekonomi terhimpit. Yang wajib nafkah suami, yang wajib bayar zakat suami, kondisinya kebalik. Sekarang yang pegang finansial istri, suaminya ngang. Padahal yang harus bayar zakat istri, bayar zakat anaknya adalah suami. Tetapi sekarang yang punya duit is, pertanyaannya, solusinya bagaimana? Apakah yang bayar zakat istrinya atau tetap suami? Solusinya ada dua. Bu, satu, solusi yang terbaik supaya suami walaupun ngang tetapi tetap memenuhi kewajiban nafkah membayar zakat, caranya adalah uangnya istri diserahkan ke, supaya suaminya beri untuk bayar zakat. Paham bu? Kata istrinya, ayah gak apa-apa sekarang mah pakai uang ibu aja, ayah kan lagi nganggur. Uang istrinya diserahkan ke suaminya, suaminya beli beras. Kasih kesempatan kepada suami kita untuk tetap melaksanakan kewajib walaupun modalnya dari istri, gak ngapa-ngapa. Paham bu? Iya, begitu enggak ngapa-ngapa. Namanya hidup mah saling, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Yang kedua, kalau suaminya fakir miskin, boleh enggak zakat istri ke suaminya? Kudunya mah suami bayarin zakat ini mah suaminya fakir miskin. Istrinya yang kaya, boleh enggak zakat istri dikasihkan ke suami? Ketentuannya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang ditanggung nafkahnya. Suami enggak boleh ngasih zakat ke istri karena istri tanggungan nafkah. Suami tidak boleh ngasih zakat ke anak karena anak tanggungan nafkah. Tapi kalau istri ngasih zakat ke suami, boleh-boleh saja kalau memang suaminya fakir miskin. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan nafkah istrinya. Pak Ustadz, boleh enggak berzakat ke keluarga, ke adik ipar, keponakan, kerabat, dengan syarat bukan orang yang kita tanggung nafkahnya? Boleh-boleh saja. Tidak boleh anak, istri, emak, bapak, gak boleh kita bayar zakat. Ke kiri, kanan, saudara boleh, apalagi kalau saudara kita yang fakir miskin. Maka dahulukan yang dekat sebelum yang jauh. Saudara kita fakir miskin, ke dia zakat bayar, bukan cuman zakat, kasih TH. Seneng gak kira-kira?
zakatnya, dapat THR, dapat pahalanya banyak. Satu zakat, dua infak, tiga silaturahmi. Yang ketiga, puyeng kebanyakan pernyataan. Perempuan halangan kudu bayar zakat, kudu tetap. Kenapa? Karena memang yang mewajibkan zakat adalah Ramadan. Mau perempuan lagi haid, mau lansia walaupun enggak puasa, puasanya ntar fidyah, tetap aja orang yang hidupnya masuk Ramadan dapat dua ujung, dapat ujung akhir Ramadan, awas Syawal, walau dia haid, walau lansia, walau enggak puasa, zakatnya mah tetap wajib. Cara bayar fidyah? Fidyah, bagaimana cara membayarnya lebih cepat lebih baik. Jangan nunggu Syawal. Besok enggak puasa, kalau bisa jangan lewat Syawal, langsung bayar fidyah. Berapa bayarnya? Secara aturan minimal fikih, satu mud alias satu liter per hari kalau enggak puasa. Tetapi kurang pantas kalau bayar fidyah cuman semud. Kenapa? Emang makan beras doang? Eman makan nasi doang. Biasanya kita yang rame lauk, bukan apalagi yang diet. Nasinya mah secuil, lauknya ampar-amparan. Maka aturan bayar fidyah adalah biaya makan sehari-hari. Pantesin ama kita, kira-kira biaya sehari kita yang pantas berapa ya? Ya sekitar 30-40 ribu, itulah bayar fidyah. Kali jumlah hari kita enggak puasa. Umpama emak bapak kita udah sakit, lansia, enggak ada harapan sembuh, enggak bisa puasa, bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Kelayakan biaya makan sehari. Kira-kira 30 ribu, 40 ribu itu untuk sekali hari puas, kali jumlah dia tidak puasa. Umpama enggak puasanya 10 hari, 40 ribu atau 30 ribu kali 10 berarti 300 ribu kalau enggak puasa 10 hari. Wallahualam. Terakhir, dia punya kemampuan untuk bayar zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat profesi, tapi enggak mau bayar zakat. Hukumnya gimana? Bagaimana orang yang padahal harta punya, kesempatan ada, tapi enggak mau bayar zakat fitrah? Dalam salah satu risalah Arba'in Ar-Rasail, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya bakal jadi fitnah bagi pemiliknya. Jika harta adalah racun, maka zakat adalah penawarnya. Saya ulangi. Bila mana harta adalah racun, maka zakat adalah penawarnya. Bila mana racun enggak dibuang, racun malah dimakan, racun malah ditelan, siap-siap hancur hidup usahanya. Orang yang tidak mau bayar zakat padahal hartanya ada, usianya ada, seperti halnya dia menelan banyak racun dalam kehidupan yang tidak ada penawarnya. Bila mana harta adalah racun, zakat adalah penawarnya. Bila mana harta adalah penyakit, maka zakat adalah obatnya. Maka tutohhiruhum, zakat membersihkan jiwa raga kita. Wallahu'alam. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian dan juga pemirsa Fadlan Seluler YouTube channel, selesai sudah kajian daurah Ramadan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa yang nanti akan disampaikan oleh Kakanda Ustaz Haji Abidin Nur.
dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sell, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.